Kita tahu di dalam mahfudzat ada jarrib summa fakir. Itulah patokan kita bekerja. Jarrib, kalau sudah mencoba kita berpikir, kemudian jarrib kembali, barulah kita akan mendapatkan sesuatu yang paling indah dan paling sempurna. Kalau kita tidak mampu dan tidak mau jarrib dan tidak mau berpikir, saya yakin kita tidak akan maju. Anakku yang tercinta, jika ingin hidupmu bahagia dalam hitungan 1 jam, maka tidurlah. Jika ingin hidup bahagia, senang dalam hitungan 1 hari, maka salurkan hobi. Dan jika anak-anakku ingin bahagia hidupnya, senang hidupnya selama-lamanya, maka pandai-pandailah berbagi. Berbagi perasaan, berbagi kegembiraan, karena pada malam hari ini yang bergembira, yang berbahagia tidak hanya anak-anakku Dar El Kolam 2, Dar El Kolam 3, Dar El Kolam 4, tetapi Dar El Kolam 1 yang tidak ditujukan untuk egosentris menjadi orang nomor 1, tetapi menjadi pemersatu.